Assalamualaikum anak-anak. Hai anak-anak. Assalamualaikum. Hari ni kita nak belajar apa Cikgu Fika? Ha, hari ni kita nak bercerita dengan anak-anak. Ha. Anak-anak mesti suka dengan cerita kan? Okey, jadi hari ini Cikgu Rafika dan juga Cikgu Hanai nak bercerita mengenai monyet, kisah sang monyet yang keras kepala. Okey, sebelum kita mulakan kelas, jom kita baca doa dulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dah ready ke nak dengar cerita? Mesti dah ready kan? Okay, jom kita start. Okay, jom. Pada zaman dahulu, sang kancil dan kura-kura mencari makanan di dalam hutan. Tiba-tiba, sang kancil termakan daun duri. Aduh, sakitnya. Kenapa sang kancil? Aku termakan daun duri. Kura-kura, apa kata lepas ni kita tanam tanaman kita sendiri nak tak? Boleh juga sang kancil, barulah senang kita nak cari makanan. Kura-kura dan kancil pun menanam bermacam-macam jenis pokok buah-buahan. Beberapa bulan kemudian, pokok yang ditanam telah pun berbuah. Wah, banyaknya buah. Mari kita makan sama-sama sang kancil. Jom kura-kura. Tiba-tiba, monyet datang. Wah, ranumnya buah-buahan dekat sini. Monyet ternampak sang kancil dan kura-kura sedang menikmati buah-buahan di bawah pokok. Oh, sang kancil dan kura-kura rupanya. Inilah peluang aku. Monyet pun berpura-pura lapar di hadapan sang kancil dan kura-kura. Tolong. Aku sangat lapar. Dah berapa hari aku tak makan. Kasihanilah aku. Monyet pun berpura-pura pengsan di hadapan sang kancil dan kura-kura. Baiklah monyet, ambillah apa saja yang kamu mahu dari kebun kami. Wah, terima kasih kura-kura, terima kasih kancil. Kemudian, monyet pun terus menuju dari satu pokok ke pokok yang lain dan makan hampir semua buah-buahan di kebun itu. Nyam, sedapnya. Nyam. Eh monyet, janganlah makan terburu-buru, nanti tercekik. Beberapa minit kemudian, monyet pun tercekik. Oh, sakitnya. Ha, itulah. Makan kena berhati-hati, monyet. Tiba-tiba, monyet ternampak sepohon pokok yang mempunyai buah yang berwarna merah. Ha, monyet menyangka ianya buah. Rupa-rupanya, pokok tersebut ialah pokok cili. Wah, lebatnya buah itu. Aku nak makan buah itulah. Monyet terus menuju ke pokok tersebut. Eh, tak boleh monyet. Kita tak boleh makan buah itu. Pilihlah buah yang lain. Aku tak peduli. Aku nak makan juga buah itu. Jangan monyet, jangan. Puas sang kancil dan kura-kura menghalang monyet. Tapi dia tetap berdegil dan terus makan buah tersebut. Nyam. Ah, pedasnya. Pedas. Tolong sang kancil. Pedas. Ha, itulah monyet. Kalau kita tak mahu mendengar nasihat. Ha, ingat tu monyet. Yelah, aku akan ingat sampai bila-bila. Aku takkan makan buah itu lagi. Monyet pun berlalu pergi. Tiba-tiba, kita nampak pokok pisang yang banyak. Monyet tak memakannya. Wah, sedapnya. Jangan monyet, pisang tu belum boleh dimakan lagi. Ianya belum dimasak. Aku tak kira, aku nak makan juga buah tu. Nyam. Blek, tak sedapnya. Monyet tidak berhenti sampai di situ sahaja. Dia tetap pergi dari satu pokok ke pokok yang lain untuk mencari pisang yang paling sedap. Akhirnya, dia terjumpa satu pokok yang buahnya sudah masak. Sedapnya. Ini barulah sedap, manis.
Monyet pun dengan tamaknya memakan satu tandan pisang tanpa menghiraukan sang kancil dan kura-kura. Monyet, jangan habiskan pisang tu. Kami belum merasa lagi. Nasiblah, aku yang dapat dulu. Monyet tidak mempedulikan sang kancil dan kura-kura. Malah membalik kura pisang kepada mereka. Kura-kura menjadi sangat marah akan monyet. Lalu menyuruh sang monyet beredar dari kebunnya. Monyet, baik kau pergi dari sini. Ini kebun kami. Tak nak. Aku nak makan semua pisang ni. Monyet tidak mempedulikan kura-kura dan sang kancil. Dia makan pisang tersebut dengan sepenuh hati. Kemudian, sang kancil terfikir untuk membuat perangkap di bawah pokok pisang. Supaya si monyet sedar akan perbuatannya itu. Dahlah sang kancil. Mari kita makan tembikai yang lebih manis daripada pisang. Tembikai? Mana tembikai? Aku pun nak juga. Sedapnya tembikai. Monyet terus turun dari pokok pisang dan terkena perangkap. Aduh. Sakitnya. Akhirnya, monyet pun menyesal atas perbuatannya dan minta maaf kepada kancil dan kura-kura. Monyet berjanji takkan berdegil lagi. Pengajaran daripada cerita ini ialah kita perlu mendengar nasihat daripada orang lain dan jangan keras kepala. Okey anak-anak, sampai di sini saja kita bertemu di lain hari. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.